Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sensei 1979. Pada hari ini ingin saya menerangkan kepada semua pelajar College Community berkenaan dengan proses mengundi yang akan dilaksanakan esok hari, hari Rabu 22 hari bulan Februari 2023. Semua pelajar diwajibkan hadir untuk membuang undi. Jadi sekarang kita nak lihat dia punya flow bagaimana proses pengundian akan dijalankan. Proses pengundian akan dilaksanakan dari pukul 10 pagi hingga 2 petang. Pelajar yang hadir ke kawasan mengundi hendaklah mendaftar nama terlebih dahulu di meja pendaftaran. Di sebelah kanan adalah bagi kursus SKR dan SFP. Dan untuk meja sebelah kiri adalah pendaftaran bagi STM dan KUK. Setelah membuat pendaftaran, ke manakah pelajar perlu pergi? Okay, selepas pendaftaran, pelajar hendaklah memasuki Dewan Al-Farabi melalui pintu belakang Dewan Al-Farabi. Akan memasuki Dewan Al-Farabi melalui pintu belakang Al-Farabi dan terus pergi ke meja kertas undi untuk mengambil kertas undi. Setelah mengambil kertas undi, para pelajar dikehendaki untuk bergerak ke meja undi. Meja undi terbahagi kepada dua, iaitu meja undi bagi perempuan di sebelah kiri dan meja undi bagi lelaki sebelah kanan. Setiap pelajar hendaklah memilih 10 orang calon berdasarkan kepada poster undian yang telah digantung di dalam Dewan Al-Farabi. Memilih 10 orang calon, pelajar hendaklah membawa kertas undi tersebut untuk dimasukkan ke dalam peti undi. Setelah kertas undi dimasukkan ke dalam peti undi ataupun kotak undi, pelajar dikehendaki untuk keluar dari Dewan Al-Farabi melalui pintu utama Dewan Al-Farabi. Diharapkan dengan penerangan ringkas sebentar tadi, ianya dapat membantu pelajar bagi memahami aliran proses undi yang akan dilaksanakan esok hari, bermula daripada pukul 10 pagi hingga 2 petang. Selamat mengundi.